Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wong. Hari ini kita mau bikin konten, Wong. Kontennya itu adalah mengenai perang makanan lagi, Wong. Hari ini kalau kapan hari itu sudah kita sudah bikin perang nugget crispy yang ada bubble crumbnya. Nah, hari ini, Wong, kita mau bikin ini, Wong. Perang nugget. Tapi nuggetnya ini nugget dengan harga yang ekonomis, Wong. Jadi kalau yang kemarin itu nugget sing anu, sing premium, sing enak-enak, Wong. Lah ini bukan berarti ndak enak, Wong. Ini yo enak juga, Wong. Cuman ini lebih pasarnya itu lebih ke kelas menengah, Wong. Jadi harganya juga ekonomis, Wong. Kita di sini punya nugget enak dari Belfood, Wong. Belfood. Terus ada lagi nugget salam. Satunya adalah nugget dari Soeco, Wong. So Good, grupnya So Good ini, Wong. Kalau kamu dilihat ini, nah ini, Wong. Diproduksi oleh So Good Food. Nah, kalau ini grupnya PBS, Wong. Dari ketiga nugget ini nanti kita akan goreng, Wong. Kita akan jajal, kita akan coba satu persatu mana yang paling istimewa. Harganya ini sangat ekonomis, Wong. Untuk setengah kilonya, Wong. Punya Belfood ini harganya sekitar apa? 20.500. Kalau yang salam ini 18.500. Untuk yang Soeco ini juga 18.500, Wong. Untuk kemasan 500 gram, Wong, ya. Masing-masing 500 gram, Wong, kemasannya, Wong. Oke, mari kita goreng. Terus setelah itu kita cicipi satu persatu, Wong. Mana yang paling istimewa? Nanti kita peringkat, mana yang paling istimewa, mana yang biasa saja. Kalau konten makan-makan begini, Wong, tentunya sudah barang tentu tidak lain dan tidak bukan dengan manusia ini, Wong. Manusia minal aidin apa durung, Wong? Durung, Wong. Minal aidin malu baidin, Wong. Mohon maaf lahir dan batin, Wong. Balik mana, Wong? Konten makan-makan. Ya. Hari ini kita bikin konten ini, Wong, ya. Oke? Nanti kita video lagi, Wong, proses menggorengnya. Oh, kita buka dulu, Wong. Kita buka dulu biar kita tahu mentahnya bagaimana, terus nanti digoreng seperti apa, matangnya nanti jadinya bagaimana. Oke, Wong. Nanti kita video lagi, Wong. Nah, ini adalah penampakannya, Wong. Ini yang miliknya Belfood. Yang sebelah kiri tadi kan Belfood, ini miliknya Belfood, Wong. Ini miliknya Salam yang di tengah-tengah. Dan yang ini, yang piring hijau adalah miliknya Soeco. Sekilas, Wong, ya, sekilas. Kalau dari mentahnya, Wong, kelihatannya paling enak sih punyanya Soeco, Wong. Sekilas, ya. Harganya 18.500. Satu packnya 500 gram. Lebih besar-besar, terus tepung panirnya juga lebih istimewa. Ya, sekilas paling enak kelihatannya punyanya Soeco. Tapi ini bentuk mentahnya, Wong. Bentuk kan mungkin bisa menipu, ya toh. Nanti rasanya bagaimana? Apakah memang betul yang punyanya Soeco ini paling istimewa atau ada yang lebih istimewa? Kita nanti rasakan sama-sama waktu matang, Wong, ya. Sekarang kita goreng dulu, Wong, ya. Ini miliknya Belfood. Ini miliknya Salam tadi. Ini miliknya Soeco. Oke, kita proses goreng dulu, Wong. Istimewir. Lagi proses di goreng, Wong. Nah, sambil kita nunggu matangnya, ini masih nunggu lagi proses memanasin anu apa? Manasno minyak, Wong. Nah, sambil kita nunggu, jangan lupa yang ada di Kebon Sari dan sekitarnya mampir untuk nanggone dodolan bakaran. Menune istimewir-istimewir.
harga serba 5.000 semua. Loh, ngiler kamu, Wong. Oke, Wong. Lagi proses digoreng. Nanti kalau matang, kita langsung coba bersama-sama mana yang paling istimewa rasanya. Bersama ini. Arek gue celok yo. Nah, sudah jadi wong, sudah matang wong. Koyo ane perkiraanku bener wong. Ini tadi miliknya Belfood, Uenak mereknya. Ini punya Insalam. Dan ini punya Anso Eco. Nah, sepertinya wong kalau dilihat dari matangnya juga. Tadi mentahnya kan paling bagus miliknya So Eco ya. Sepertinya kalau dilihat dari matangnya juga, saya belum merasakan sama sekali. Itu ini sepertinya paling menggugah selera, Wong. Tapi coba kita rasakan satu-satu, Wong ya. Sudah bersiap di depan saya. Siap sedia. Manusia dengan isi perutnya orang Bambung yang siap untuk menghabiskan nugget-nugget ini. Kita coba mulai dari sini. Ayo man, coba dulu man. Mulai dari sini man. Coba Wong. Belfood man. Belfood enak es. Asik. Ojo jenenge nyoba iku ojo ditutul lambe iki aja ditutul lambe. Oh iya. Saus dhisik. Yo nyoba mana? Eh standing no iki mek Belfood. Belfood. Gimana rasanya? Enak Wong. Kon kabeh enak. Yo. Terus iki, saya iki. Ini salam. Cule. Tapi rasanya drone. Gimana, Bung Salman? Asin titik, Om. Ini iki, terakhir saya co. Salman ini review nih, wis. Gak tahu tepat, Wong. Singkat ae, Wong. Asin titik, asin anu, waduh, wis. Mumet. Ini katanya dari Pak Bondan. Ya ndi iso wong. Iki tumpuk belon nunggu. Lemu-lemu. Oleh aku ya. Gimana menurut Bung Salman? Mana yang paling enak di antara ketiganya nih Bung Salman? Saya menilai ini Wong, warna hijau. So Eco. Oke, So Eco. Nomor 1. Eco itu tang Jawa itu enak Wong. So enak berarti sangat enak berarti. So Eco berarti sangat enak berarti. Nomor siji iki So Eco. Harganya 18.500 ini. Setengah kilo. Nomor 2 mana? Nomor 2 Belfood. Belfood ya. Nomor 2 ya. Berarti nomor 3 Salam. Salam. Itu kalau menurut Bung Salman seperti itu Wong reviewnya Wong. Aku durung nyoba plus Wong. Coba kita coba Wong ya, mulai dari sini Wong. Mulai dari Belfood Wong. Cotot siji ne Wong iki Wong. Belfood itu rada crispy-crispy gitu, Wong. Dalamnya ya namanya sok apa? Nugget ekonomis, Wong ya. Jadi dalamnya itu ya seperti tepung begitu. Enggak terus sing iso juicy ayamnya akeh koyo yang punyaannya Kenzler atau yang punyaannya kemarin apa? Gold Star. Karena harganya kan ya memang mahal dua kalinya ya Wong. Ini harganya 20.500, yang kemarin kan harganya 40.000-an Wong. Tapi ini lumayan Wong. Nah, kita coba selanjutnya miliknya Salam Wong. Kalau kriuk-kriuk ya Wong, ya Wong. Yang punyanya Salam ini ukurannya menurut saya paling kecil Wong di antara ketiganya. Rasanya gimana? Coba kita rasakan. Wong, kelihatan kan Wong ya? Dalamnya itu tepung Wong. Enggak seperti Kenzler atau yang Gold Star kemarin yang dalamnya daging. Ini tepung Wong dalamnya Wong. Ada rasa ayamnya, cuman
Ya gimana wong, ini harganya 18.500 wong. Ini jajanannya anak SD-SD yang ada di depan-depan sekolahan ini wong. Nah ini menurut saya tampilannya yang paling bagus wong adalah milik So Eco ini wong. So Eco, kalau katanya Salman tadi, Eco itu dalam bahasa Jawa kan enak wong, artinya wong. Jadi So Eco itu sangat enak wong, artinya wong. Coba, apakah artinya memang betul sesuai dengan rasanya? Itu sih ada dagingnya titik-titik wong, dalamnya wong. Enak wong. Sesuai dengan prediksi saya tadi wong, So Eco memang paling enak wong, di antara ketiga ini wong. Kalau menurut saya wong ya, kalau di peringkat nomor 1 So Eco ini wong, harganya 18.500, tapi kualitasnya istimewa. So Eco ini hampir sama rasanya seperti nuggetnya Oke dari punyanya apa namanya, punyanya Prima Food atau punyanya Caron Pokpan wong. Tapi harganya Oke itu 22.500, sedangkan So Eco ini harganya cuma 18.500. Jadi selisihnya 4.000 wong. Lebih, nah nek menurut saya selisih dengan selisih 4.000. Nuggetnya dapat rasa yang sama, dapat kualitas yang sama yo. Lebih baik beli ini wong. Nah bagaimana dengan dua nugget yang ini? Dua nugget yang ini nih sebetulnya menurut saya sama wong. Baik punyanya Belfood maupun punyanya Salam ini ya sama-sama lah wong, sama-sama dalamnya itu lebih dominan tepungnya daripada ayamnya. Tapi nomor 2 nek menurut saya pribadi wong, saya milih ini wong. Milih punyanya Salam. Karena apa? Karena harganya Salam ini 18.500, sedangkan harganya Belfood 20.500 dengan kualitas yang hampir sama. Ya saya mending milih Salam wong, harganya lebih murah daripada ini. Rasanya sama, teksturnya sama. Cuman dari tampilan mungkin sekilas ini lebih bagus warnanya daripada ini rotok pucet. Cuman nek saya pribadi tetap nomor 2 ini. Nomor 1 So Eco, nomor 2 Salam, nomor 3 baru Belfood. Ini opini pribadi wong ya. Saya enggak dibayar oleh ketiga brand ini. Ini cuman membanding-bandingkan aja. Hitung-hitung untuk bantu customer juga. Kalau punya dana yang cukup terbatas, mau pilih nugget yang mana yang paling istimewir, yang paling nilai ekonomisnya istimewir ya, rekomendasi saya So Eco. Cuman So Eco ini barangnya sering kosong. Kalau ini insya Allah ready terus. So Eco ini memang enak tapi barangnya sering kosong. Menurut saya masukan ya untuk So Eco ya, mending hargamu dinaikkan sedikit 1.000 atau 2.000, tapi barangmu tetap ada terus. Itu jauh akan jauh lebih istimewir daripada barangmu kosong-kosong tapi hargamu ya sama-sama lah. Oke, itu aja wong. Video dari saya hari ini, nomor 1 So Eco, nomor 2 Salam, nomor 3 Belfood. Kalau menurut saya, kalau menurut Bung Salman tadi, nomor 1 So Eco, nomor 2 Belfood, nomor 3 baru Salam. Ini adalah opini pribadi kami masing-masing. Kami enggak dibayar dengan apa namanya, perusahaan-perusahaan brand nugget ini. Kita hanya murni sangat subjektif sekali. Karena menurut kita ya itu tadi peringkatnya wong. Oke, Bung Salman. Oke. Next video kita akan bikin video tentang apa? Anda penasaran? Subscribe dulu dong. Ya, subscribe dulu wong. Terima kasih wong. Sekian video dari saya hari ini. Semoga ada manfaatnya. Perang nugget dengan harga ekonomis istimewa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe sama share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.